bakalan di finish terlebih dahulu buat Nice Play. Dari Grimms yang lain pun membantu juga untuk cover kali ini. Satu pergerakan masuk, tapi adanya tembakan balasan dari seorang Milo dan sekarang Elia. Good Seo mendapatkan dari seorang Gea, berarti menyisakan Milo saja untuk last woman standing alter ego. Wow, dua lawan satu kali ini dalam posisi yang cukup berbahaya. Running shoot juga bakal sampai dilakukan terus menerus sama seorang Milo untuk melindungi dirinya dan mundur alon-alon kali ini. Beberapa utility bakal coba dibuang untuk menjadi distract pastinya, tapi Lulia tidak akan bisa memberikan dan bertahan terlalu lama kembali. Milo pun harus terbikop. Kalau lihat Tuan Uno melawan Tuan Uno, perang saudara terjadi di dalam satu rumah kembar kali ini. Masih ada dua orang nampaknya dari tim Tuklas kali ini. Langsung coba dijadi peluru sama seorang Alia juga. Queen tidak akan bisa bertahan. Celestia menjadi orang terakhir. Tuan Uno hilang oleh Tuan Uno. Tuan Uno Celestia tanpa jatuhnya, tapi dari Alia terspotlight lagi dengan V2G. Ini bakalan momentum untuk mereka langsung ngedash gitu saja 4 versus 2. Tapi kalau terburu-buru nampaknya dari V2G, Bart dimajuin begitu saja. Tapi adanya reframe balasan juga dari seorang Dazzle. Tapi adanya knockdown balik juga. Maca masih penuh darahnya, bakalan 1v1 situation dari seorang Naomi. Siapakah yang akan memenangkan fight tersebut dari Naomi? Dan Maca bottom fight, tapi adanya siapakah yang winner-winner chicken dinner? Uno Naveen. GPX mempunyai keberanian yang sangat amat lebih, apalagi dari seorang Kenny bakal menjadi pemain barisan paling depan, menjadi pemain palang pintu untuk ketiga pemain dari GPX yang lain. Ada Vian, ada Angel, ada juga ada Ain, ada Ilham, ada Kurniawan. Kemudian juga bagaimana dari seorang Kids bakal mencoba membombardir juga, dan Angel mencoba mengokang dan belum on point nampaknya. Masih berspekulasi aja, tapi dari arah Seoul on point. Seoul harus meletup satu frag granat, bakal coba didobrak lagi, bakal digerebek sahur assalamualaikum, tapi tanpa adanya sopan santun, adanya trap juga yang dilakukan, dan Grimms selesai rata oleh GPX. Wow, cepet juga ya. Dari seorang Vanas banget berinisiasi masuk dari arah bawah untuk menangkan seorang Yael. Satu pertempuran lagi, Angel harus coba tertekan di sana di dalam kepulauan asap. Tapi lo lihat, udah ada 3 orang, langsung masukkan seorang Ain. Kali ini tidak akan bertahan, Baby Candy menjadi last woman standing untuk GPX. Satu inisiasi penyerangan masuk ke arah Mok, tapi dapat ketiga tidak maksimal kali ini. Set up ground juga bakal terjadi buka. Masih ada satu inisiasi lemparan-lemparan, Splash juga masuk. Baby Candy harus mengamankan satu kompon Vantage agar bisa bersembunyi. Tapi nampaknya Vanas sudah berhasil ternak dong, tapi tidak terlalu berimpact. 7 tim kali ini dalam posisi yang cukup sulit. Dan juga unggul untuk kuantitas 4 versus 2 kodok. Masih coba diujani peluru juga kali ini. Beberapa lemparan-lemparan frekuensi juga bakal coba dibuka, tapi Niki masih bisa bersembunyi di balik satu kumpulan asap. Coba memaksimalkan satu obstacle kali ini dimiliki, tapi bergempur 3 orang kali ini bergerak secara bersamaan memberikan surprise terlebih dahulu. Satu orang pria yang sudah menerjakan, tapi Niki tidak akan bisa bertahan. Grimmy masih bisa memberikan perlawanan. 2 lawan 1 lebih tepatnya. Grimmy keluar dari daerah pertahanannya dan hanya menyumbangkan nyawa. Ini dia Mod Cavalry berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. Bakalan juga ngedobrak satu pintu yang sudah ditembusi oleh pemain-pemain Wino. Keluar dari jendela, Grimms nampaknya nggak bisa mereverse satu rekannya yang tertumbangkan. Dan yes, Malakai tumbang juga dan tidak ada waktu untuk nge-refrag. Ini bagaimana agresivitas yang dilakukan dari Wino hingga menyisakan Nisa. Langsung terburu-buru, tapi Vanilla entah kenapa melempar satu frag granat yang sambutan coba dibuka. Langsung ada close combat yang terjadi. Walau bantuan dari seorang Vanilla juga bakal coba dilakukan, tapi R2K kali ini bakal coba gila ketemu aku tanya. Udah ada pertukaran, tidak bisa terlalu lama menahan dari seorang Mai. Menjadi last woman standing kali ini. Masih ada frag granat terlebih dahulu, bakal coba dikasih solar pick-nya. Enggak, ternyata masih menunggu di arah dalam. Tidak bisa berbuat banyak. R2K reversal pun harus tumbang kali ini. Aiko masih cukup aman, tapi dari Eagle 35 nggak bakal bisa fokus ke arah Bellatron karena di belakang juga mereka harus berhati-hati. Tapi Dust dan juga Mute bakal berduet begitu saja. Mute tertangkap, oh ya ampun. Dust juga bakalan dihadangi dari seorang Zota. Dan yes, dua player langsung menggerebek pemain-pemain dari Bellatron. Hanya mengandalkan Babila untuk healing-healing first aid yang 9 saja dia miliki. Zota dan juga Kiao sedikit demi sedikit merapat untuk melihat pergerakan dari Rubik. Masuk! Lebih mengecil lagi. Dan yes, ada angle yang terbuka dari seorang Deo. Riel langsung memanfaatkan momentum slot, tapi Deo membalikkan keadaan dengan merefrag 2 versus 3 keadaan. Tapi Vantage memberikan follow-up damage. Belum ada, tapi Kiao cukup dekat dan Kiao gagal untuk menembakkan dari seorang Ken. Tapi Deo keluar dari sarangnya, biru dari Vanilla dengan prodding shootnya. Winner-winner chicken dinner untuk Rubik Pfizer. Betul, tapi balik lagi, itu belum terbukti dengan cukup signifikan karena lo lihat sekarang
sudah ada seorang Seo yang mengintai pergerakan dari seorang Moza dari tadi. Dan pastinya langsung coba ditusunkan di peringkat ke-16. Yang bertempur, Meng ternyata terpantau dipulangkan ke arah lobby. Sisa dua player kembali, masih terlihat di arah bawah. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Didi juga harus menghilang. Tersisa sendirian, di manakah dari seorang Vanilla yang coba menahan diri. Apakah kali ini Vanilla akan memberikan kejutan-kejutan? Surprise, surprise terhadap Alter Ego. Satu lawan empat, satu lagi. Soldier Pink bakal diberlakukan, dia berlangsung protector. Tapi itu dia, Alter Ego Dion berhasil mendapatkan winner-winner chicken di